Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Randy, di channel Randy All in One. Dan ya, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian tuh masih semangat untuk menjalani hari Senin ini. Dan by the way, hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian, Q&A gitulah ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini tuh datang dari seseorang yang pengen tahu gimana caranya ngupgrade versi Minecraft-nya. Maksudnya tuh download Minecraft versi terbaru. Bukan terbaru juga sih, intinya download Minecraft versi yang aku pakai gitu. Nah, kali ini aku tuh mau download yang 1.17 karena aku tuh pakainya yang itu. Dan ya, kalau semisalnya kalian nih udah download gitu dan mau diinstall tapi menginstall tidak berhasil, intinya gagal ya, kalian tuh harus hapus Minecraft versi yang lama. Minecraft yang kalian pasang tuh harus dihapus gitu. Tapi kalau misalnya nginstall ini langsung jadi, ya bagus. Tapi kalau nggak jadi, ya hapus yang lama, nanti kalian install yang baru ini. Oke lah, langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's go. Nah, kali ini aku mau tunjukin gimana caranya download Minecraft yang aku pakai. Minecraft versi 1.17 lah ya, aku pakainya yang ini. Aku tuh nggak tahu ada yang lebih terbaru atau enggak, tapi aku pakainya yang 1.17. Intinya, mari kita download. Oke, nanti linknya aku bakal kasih di kolom komentar. Nah, pertama-tama kalian klik linknya lalu masuk ke dalam. Setelah kalian mengeklik link tadi, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalian geser ke bawah, lalu kan ada tulisan seperti ini ya, Minecraft versi 1.17 125 MB. Ini kalian klik. Setelah kalian klik link itu, maka biasanya akan ada iklan. Kalian keluar dulu dari iklannya. Lalu setelah itu kalian geser ke bawah, ini kan ada unduh Minecraft 1.17. Lalu kalian tinggal klik deh download. Nah, lalu akan ada sebuah notifikasi di bagian bawah handphone kalian. Jenis file ini dapat membahayakan perangkat Anda. Tapi kalau kalian mau download Minecraftnya, ya kalian klik OK. Kalau kalian gak mau download, ya tidak apa-apa sih. Kalau download di Google kan memang kayak gitu pengumumannya. Nah, setelah kalian download, maka tunggu deh downloadnya selesai. Mana downloadku? Nah, karena aku udah punya Minecraftnya, jadi aku batalkan. Ini khusus buat yang belum punya saja ya. Oke. Oke lah, segitu dulu yang mau aku bahas hari ini karena nggak ada yang bertanya gitu. Jadi aku mau bahas ini doang. Nanti kalau kalian semisalnya pengen tanya apa-apa, tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan ya, aku mau mengumumkan pengumuman penting lainnya. By the way, di Weekly Dungeon ada item senjata baru buat kalian yang make priest. Hero priest, kalian tau lah ya, kelas jobnya maksudnya. Kalian bisa dapetin tongkat itu karena itu tuh Dragon Sword Staff yang ada plusnya, yang premium gitu, bukan yang normal. Kalau yang normal kan sekali nabrak musuh langsung meledak, kalau itu nggak bakal tembus gitu ke belakangnya, jadi lebih kuat gitu tongkatnya. Dan kalau kalian mau dapetin tongkat itu, mainkan sekarang karena waktunya tuh sampai hari Jumat. Dan buat yang belum tahu, Weekly Dungeon tuh itemnya selalu reset, ganti lagi gitu setiap hari Jumat. Dan ya, aku mau mengumumin pengumuman penting lainnya gitu. Aku tuh buat channel animasi, kalau semisalnya kalian suka animasi, maka kalian bisa tonton video aku. Oke lah, kalau kalian suka saja, tapi kalau kalian gak suka ya gak apa-apa sih, aku gak maksa. Karena ini tuh aku juga iseng-iseng doang bikin animasi. Kalau misalnya berhasil ya bagus, kalau tidak ya ya nasib lah ya. Oke lah, segitu dulu yang mau aku omongin. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan bye-bye, see you next time. Dan jangan lupa ikuti video aku yang lainnya tentang Minecraft ataupun Magic Rampage ataupun rekomendasi-rekomendasi game lainnya. Oke, bye-bye, see you next time.